صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام الحبيب العلامة أحمد بن زين بن علوي الحبشي رحمه الله نفعنا بعلومه، وقد قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال عليه السلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وفي رواية: أكثروا من ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا. وقال الحسن: ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت هذرا وعليه حزينا. وقال الربيع بن خيثم: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. ومن أبلاد المذكرات بالموت ذكر موت الأقران والإخوان وكيفية موتهم وخلو أماكنهم عنهم، وكذلك دخول المقابر ومشاهدة المرضى. وفي الحديث: والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وفي الحديث الآخر: أحبب ما أحببت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت، إلى آخره. Makna daripada kalam al-Imam al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah: wazkur bi annaka an kalilin sa'iru fi batni qabrin min falatin balqa'i. Dan ingatlah bahwa dalam waktu dekat engkau akan berada dalam liang kubur di bawah tanah lapang yang terpencil. Bait di atas merupakan nasihat dan wasiat tentang kubur. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah menganjurkan agar kita mengingat dan memikirkan kubur, menyadari bahwa waktu berkunjung telah dekat dan kita akan pindah ke kehidupan kubur yang sunyi. Kubur itu adalah merupakan bagian daripada alam barzakh. Dan alam barzakh itu adalah merupakan babakan pertama daripada hari akhirat. Keadaan atau kejadian yang terjadi di alam barzakh itu kada bisa dilihat dengan mata zahir dan kada bisa didengar dengan telinga, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kubur secara zahir adalah merupakan lubang atau lahat yang luas panjangnya kurang lebih 1,5 meter kali 2 meter. Itu yang terlihat mata kepala kita. Nanang kita lihat waktu kubur itu berbentuk 1,5 meter misalnya kali 2 meter, itu masih dalam alam dunia. Nah, namun begitu mayit sudah diletakkan di dalam kubur dan sudah ditutupi dengan tanah, nah maka yang terjadi di bawah itu adalah alam barzakh. Kada lagi disebut dengan alam dunia ini. Kada kau lagi dilihat, dikontrol di bawah tanah itu dengan mata atau telinga, kecuali orang-orang yang diberi Allah ilmu mukasyafah, ilmu mengetahui hal-hal yang gaib seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ujar Nabi kita bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru abza'u minhu." Tidak pernah aku melihat satu pemandangan yang lebih seram, pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa pemandangan yang mengerikan itu yang pernah aku lihat adalah kubur. Itu bukan pemandangan beliau dengan mata zahir, tetapi dengan mata hati. Karena kubur itu kalau hanya mata zahir, kada seram, kada mengejutkan, biasa saja. Yang kita melihat lubang setengah meter kali, 2 meter. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa pemandangan kubur itu adalah sangat menyeramkan dan sangat mengejutkan. Berarti itu beliau melihat kubur itu dengan pandangan mata hati beliau. Rasulullah bersabda lagi, "Inna lil qabri dhaghtah walau salima aw naja minha la naja Sa'd ibn Mu'adz." Bahwa ujar Nabi kita, kubur itu mempunyai himpitan. Artinya siapapun yang masuk ke dalam kubur itu pasti dihimpitnya. Nah, ini pun bagian daripada alam barzah. Kita kada bisa mengetahui, kada bisa melihat, membayangkan kayak apa kubur itu menghimpit. Baik orang yang saleh, baik orang yang kafir, baik orang tua, baik kekanakan, begitu masuk kubur pasti dihimpitnya. Dalam hadis lain beliau mengatakan tidak ada satu orang pun yang selamat daripada himpitan kubur. Cuma berbeda-beda aja himpitannya. Jikalau ada orang yang selamat daripada himpitan kubur, ujar Nabi kita, niscaya Sa'ad bin Mu'az akan selamat daripada himpitan kubur itu. Sa'ad bin Mu'az ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah, di mana waktu dia meninggal dunia, Nabi kita mengatakan Sa'ad bin Mu'az meninggal, aras itu berguyang dan 70 ribu malaikat ikut menyembahyangkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'az. Pintu-pintu langit dibuka semuanya untuk menerima kedatangan ruhnya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az yang sedemikian hebat pun, kata Rasulullah, matinya tetap dihimpit oleh kubur. Nah, cuma bedanya tadi, ada yang satu mat saja himpitannya, ada yang kuat himpitannya, ada yang lawas, tergantung amal kebaikan seseorang. Jadi sesuatu yang sifatnya alam barzakh, yang kada bisa dicerna akal, kada bisa dilihat mata, itu sepenuhnya kita hanya percaya kepada Rasulullah yang menceritakan dan percaya kepada Al-Quran. Imam Ghazali mengumpamakan, ujar Imam Ghazali, contohnya alam barzakh itu, ini contoh bukan sebenarnya, orang guring di higa kita, di samping kita di samping duduk bangun, kawan di higa ini guring. Nah, kawan nang di higa ini dalam guringnya itu dia bermimpi diberikan Allah berbagai macam kenikmatan. Dalam mimpinya orang nang guring ini menari-nari, berjugit-jugit karena kegembiraan. Kita nang dihiga ini tahulah, pinagana aja awaknya, kada bina menari-nari nang guring ini. Padahal inya merasa dalam mimpinya itu menari-nari, terabang, bersepeda motor, berkendaraan, dapat kenikmatan. Ada juga orang guring, dia dalam waktu tidurnya itu mendapat siksa. Inya dipukuli orang gila. Nah, kesakitan. Kita nang dihiga tahulah, kita ada tahu. Awaknya tetap diam aja. Tapi dalam guringnya begitu dahsyat penderitaan yang diterimanya oleh kawan kita ini. Kita ada tahu. Nah, itulah contohnya orang guring ini laksana berada di alam barzah yang sudah mati. Kita mungkin berada di atas pakuburan.
Orang yang dalam kubur ini sangat menderita, dicambuk, dipatuk ular, digigitnya kala. Nah, kita kada tahu. Padahal para benelawan kubur ini, kenapa kita kada tahu? Karena itu bagian daripada alam barzakh, bukan daripada alam duniawi. Orang yang hidupnya kafir, orang yang hidupnya seikungnya hidupnya ahli ibadah. Al-Quran, hadis sudah mengatakan orang yang kafirnya akan disiksa dahsyat dalam kuburnya. Orang ahli ibadah ini, hadis mengatakan dia akan dapat kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya. Bungkar ha kubur itu keduanya sama aja. Kalau pun yang sebutin ini kuburnya mewah, ada. Yang sebutin ini kamarnya kuburnya berapi, kan ada juga. Kenapa? Sebabnya karena kita melihat dengan mata kepala kita. Sedangkan yang dialami oleh dua kubur ini adalah yang terjadi pada alam barzakh itu.